Nggak nyampe 1 menit mas bro, udah nempel semua ini empat-empatnya ya. Mantap sekali mas bro. Ini masih anakan duanya mas bro. Yang ini masih anakannya, paruhnya masih putih. Ini yang jantan, paruhnya hitam semua bawah dan atas. Ini yang cewek mas bro. Ini ada alisnya dan yang bawah nih putih dia mas bro. Ini masih anakan duanya ya. Nah untuk anakannya ini mas bro, ini yang jantan, ini yang betina ya. Kenapa? Bisa dilihat dari alisnya. Ini alisnya dia punya alis putih mas bro. Kalau yang satunya ini dia hitam ya. Walaupun ada putih tapi enggak terlalu putih ya. Itu yang jantan. Nih lihat, kalau yang jantan alisnya enggak ada putihnya. Ini ada putihnya kalau yang betina ya. Cepat sekali kalau memikat ciblek seperti ini mas bro. Ini mau kita rilis lagi mas bro, karena kita mau bawa pulang juga susah ini mas bro, kita mau peliharanya ya. Jadi kita lepas lagi biar nanti dia lestari lagi di sini ya. Ini juga kalau dipikat orang dia nanti nggak mau lagi mas bro. Oke, biarkan dia bebas di alam liarnya, kita mau rilis ya. Ini ada anakannya dua dan jantannya satu pasang ini ya. Ini indukannya ya, ini yang betina, kita mau rilis biar dia lestari di alamnya ya, kita rilis ya. Wow, itu betinanya udah kita rilis. Kita mau rilis juga yang jantan mas bro, ini yang jantan ya, kita rilis ya. Wow, ini anaknya mas bro, ini anakan. Perbedaan ciblek jantan dan betina anakan mas bro. Kalau yang anakan nih alisnya ini, yang betina alisnya putih, yang jantan biasa aja mas bro. Oke, kita mau rilis ya. Kita mau rilis yang betina dulu mas bro. Kita rilis ya. Wah, dia terbang mas bro. Ini yang jantan mas bro. Ini anakan jantan, bagus. Wah, indahnya mas bro ya. Kita mau rilis ya. 1, 2, 3. Oke mas bro, ini ada burung ciblek ya. Tuh tuh lihat, kita mau panggil dulu biar dia mendekat ya. Kita pakai MP3 mas bro. Oke, saatnya kita pasang pulut ini mas bro. Kita mau pasang pulut yang bagus ya, biar bisa dapat semua nanti. Itu ada anaknya juga mas bro, kita mau bawa ke rumah nanti ya, kita mau pelihara. Oke, kita cari rantingannya dulu mas bro. Ini kita pakai ini rantingannya mas bro ya, yang bagus ini. Ini ya, ini kita mau pakai ini rantingannya ya. Oke, kita mau cari tempat pemasangannya dulu mas bro. Ini dalam waktu 1 menit aja nanti udah nempel semua. Mau kita saksikan? Oke, lanjut.
Nggak nyampe 1 menit mas bro, udah nempel semua ini empat-empatnya ya. Mantap sekali mas bro. Ini masih anakan duanya mas bro. Yang ini masih anakannya, paruhnya masih putih. Ini yang jantan, paruhnya hitam semua bawah dan atas. Ini yang cewek mas bro. Ini ada alisnya dan yang bawah nih putih dia mas bro. Ini masih anakan duanya ya. Nah untuk anakannya ini mas bro, ini yang jantan, ini yang betina ya. Kenapa? Bisa dilihat dari alisnya. Ini alisnya dia punya alis putih mas bro. Kalau yang satunya ini dia hitam ya. Walaupun ada putih tapi enggak terlalu putih ya. Itu yang jantan. Nih lihat, kalau yang jantan alisnya enggak ada putihnya. Ini ada putihnya kalau yang betina ya. Cepat sekali kalau memikat ciblek seperti ini mas bro. Ini mau kita rilis lagi mas bro, karena kita mau bawa pulang juga susah ini mas bro, kita mau peliharanya ya. Jadi kita lepas lagi biar nanti dia lestari lagi di sini ya. Ini juga kalau dipikat orang dia nanti nggak mau lagi mas bro. Oke, biarkan dia bebas di alam liarnya, kita mau rilis ya. Ini ada anakannya dua dan jantannya satu pasang ini ya. Ini indukannya ya, ini yang betina, kita mau rilis biar dia lestari di alamnya ya, kita rilis ya. Wow, itu betinanya udah kita rilis. Kita mau rilis juga yang jantan mas bro, ini yang jantan ya, kita rilis ya. Wow, ini anaknya mas bro. Ini anakan perbedaan ciblek jantan dan betina anakan mas bro. Kalau yang anakan nih alisnya ini, yang betina alisnya putih, yang jantan biasa aja mas bro. Oke, kita mau rilis ya, kita mau rilis yang betina dulu mas bro. Kita rilis ya. Wah, dia terbang mas bro. Ini yang jantan mas bro, ini anakan jantan, bagus. Wah, indahnya mas bro ya. Kita mau rilis ya, 1, 2, 3. Wush, mantap.